Mereka masih bisa bertahan, tapi Rebu. Sering lagi yang tersisa, ada satu WP dari bagian bawah, tapi... Bisa. Dihancurkan aja saja, Base-nya, 2-0, RRQ. RRQ. Nice. Oke bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Yakali TV cuy. Jadi di video kali ini kita akan membahas tentang recap MPL ID season 12 minggu pertama di hari yang keempat ya. Di sini match yang pertama ada GeekFam melawan Onyx Esports. Oke cuy, untuk pertama-tama kita akan membacakan dulu pertandingan yang pertama ya, dari GeekFam melawan Onyx Esports yang dimenangkan oleh Onyx Esports cuy, 2-0 tanpa balas ya. Di sini kita bahas dulu dari segi roster ya. Dari GeekFam di sini ada Luke, Aboy, Nanael, Baloyski dan Kadera. Untuk Onyx Esports sendiri di sini ada Alberto, Cewe, Kairi, Kiboy dan Boots guys ya. Drian lagi camat guys. So pasti ya. Dan King Sans lagi mempulihkan dirinya lah guys ya, bisa dibilang kan dia lagi sakit juga cuy ya. Oke guys, selanjutnya kita akan membacakan dulu detail dari hasil game yang pertama cuy, karena ini tidak ditampilkan di live, jadi kita langsung aja tonton videonya ya guys ya. Oke guys, kalian di sini bisa lihat lah ya, ini detik-detik kemenangan dari Onyx Esports ya, dan kita akan membahas dulu ya dari segi hero nya lah ya. Di sini Onyx ada Arlott, ada Paquito, Claude, Akai serta Albert debut pertamanya yang pakai Kadita cuy. Dengan di sini GeekFam ada Luke yang memakai Fredrin, ada Patrick dari Kahdira, Kaja, Parsia serta Nanael yang pakai Hayabusa guys ya. Dan di sini game time-nya sekitar 27 menitan lebih lah guys ya. 27 menit 46 47 48 49 50 detik guys ya. Gelok gak tuh. Mantap kali boy ya. Dengan total kill di sini ada 25 kill dari Onyx dan ada 18 kill dari GeekFam ya guys ya. Inilah guys ya, sulitnya kalau tidak ada hasilnya ya guys. aduh. Oke lah guys ya, lanjut untuk game yang kedua guys. Nah, untuk hasil game yang kedua di sini ditampilin ya guys ya. Ini guys yang gue harap ya. Kenapa ya? MPL itu ada ngeblanknya dikit guys ya. Oke lah. Untuk game yang kedua di sini game time-nya sekitar 24 menit 33 detik dengan total kill Onyx 27 kill, GeekFam 15 kill guys. Di sini sebenarnya sih GeekFam udah melakukan hal yang terbaiknya juga ya guys ya. Cuma ya namanya kalah ya kalah guys. Oke lah. Di sini kalian bisa lihat ya, hero-nya dari GeekFam ada Parsia, Fredrin, Patrick, Lancelot dan ada Baloyski yang pakai Rafaela guys. Dari Onyx ada Kadita yang dipakai Albert ya, so pasti masih jadi andalan. Ada Paquito, Brody, Joy dan Grok guys ya. Mantap sih. Itu hero yang sangat mantap juga guys ya. Bisa dibilang ini adalah hero pegangannya sih. Cuma yang gue kagetin sih ada di Albertnya ini cuy ya. Ini guys, berarti Albert benar ya mencari tantangan baru. Soalnya dia kan di RRQ kan jadi jungler ya guys ya. Terus di Onyx di sini dia gantiin King Sans ya, jadi mid laner guys. Ada kata kalau Drian kemarin bagus ya, so pasti menurut gue tetap Drian sih guys yang main ya. Soalnya gue rasa Albert itu kemarin spam di gold lane guys ya. Kalian juga pasti tahu lah di live-nya Albert lah ya. Oke cuy ya, congratulations sekali lagi buat Onyx Esports dan nice try sekali lagi buat GeekFam ya. Lost streak di minggu awal guys ya. Aduh. Nasib GeekFam. Aduh. Oke lah guys ya, selanjutnya di match yang kedua di sini ada Rebellion Zion melawan dari RRQ. Kalian bisa lihat guys ya, 2-0 tanpa balas dan Rebellion Zion dikasih telur RRQ ya guys ya. Mantap. Oke cuy, selanjutnya kita bacain dulu dari rosternya Rebellion Zion ya guys ya. Di sini ada Kars, ada Swailo, Vincent, Auditezi dan ada Heist Amor ya. Di sini sih menurut gua sih Rebellion Zion jarang ya guys ya yang namanya recall. Cuma yang namanya biasanya kan Rebellion kan sering recall ya guys ya. Ya di situ momennya di comebackin gitu loh guys ya. Takutnya di comebackin terus guys ya. Apalagi ini lawannya raja bro. Jadi jangan kebanyakan recall ya. Nah, betul. Langsung diterapin guys ya. Dan di sini juga tadi ada debutnya Rainbow ya guys ya. Mid laner yang gantiin Swailo guys. Jadi ya tetap saja guys ya. Cuma di game yang kedua itu lumayan lama juga guys durasinya guys ya. Cuma ya tetap menang RRQ ya. Semangat Rainbow. Oke lah, untuk RRQ sendiri di sini ada Skylar, ada Clay, Versik, Naomi serta Banana. Ini bisa dibilang roster utama ya guys ya, karena bisa dibilang juga Bang Sin, Lemon, Dairon juga lagi santuy aja guys di sana guys ya. Oke lah. Oke cuy, karena detail hasil game yang pertama tidak di live kan, jadi ya kita langsung aja cek dari
videonya guys ya. Oke cuy, di sini dari game timenya sekitar 14 menit 30 detik ya guys ya, dan dimenangkan oleh RRQ. Serta dari segi kill di sini RRQ totalnya ada 8 kill dan Rebellion Zion cuma 2 kill guys ya. Oke lah, dari hero nya dulu Rebellion Zion ya, ada Valentina, Uranus, Edith, ada Melissa, serta ada Lancelot guys ya. Terus dari hero nya RRQ di sini ada Esmeralda, Beatrix, Kufra, Cecilion, serta Baxia guys ya. Kelas banget guys memang hero nya ini adalah kemenangan dari RRQ ya guys ya. Nah kalian bisa lihat sendiri guys, Naomi udah persiapan, terus iya auditasinya tumbang. Di sini sih gue respect sama auditasi ya guys ya, karena itu juga hero powernya dia juga ya. Dan di sini Skylar juga mendapatkan maniac untuk pertama kalinya guys, bisa dibilang juga maniac kedua guys ya, soalnya maniac pertama itu di Onyx guys, dan di maniac kedua ada di Skylar gitu ya guys ya. Selanjutnya kita akan membahas tentang game yang kedua guys. Nah untuk game keduanya sendiri di sini game timenya sekitar 26 menit 59 detik guys ya, bisa dibilang ya 27 menit lah guys ya, nanggung banget guys ini sedetik doang. Oke lah, dari segi kill di sini sama guys ya, Rebellion 12, RRQ juga 12, 27 menit 12 kill semua guys ya. Jadi ya menurut gue ya perang oke. Defense juga oke guys ya, gak buruk-buruk amat lah ini si Rainbow guys. Walaupun dia gantiin Swallow ya, dan kalian bisa lihat KDA-nya lah, mati cuma sekali doang loh guys ya, 515 cuy. Berarti dari segi positioning juga OP juga ya guys ya Rainbow guys, mantap. Oke lah, kita bacain dulu dari hero-nya Rebellion Zion guys ya. Di sini ada Valentina, Uranus, Kari, Martis, serta Auditasi yang pakai Novaria guys. Kalian juga tahu ya, sekarang lagi metanya Novaria banget. Apalagi Martis juga cucuk gaming ya. Terus Uranus juga langganan buat XP laner ya. Jangan sampai Uranus ruam juga guys ya. Udah guys, kita jangan bahas Uranus ruam ya guys ya. Minum dulu guys, bentar. Ya bisa dibilang sih Uranus ruam sebelum dipakai Rek itu dulunya dipakai Dreams guys. Tapi juga kalah gitu loh guys ya. Entah kenapa, apa yang dipikiran Rek, kenapa harus pick Uranus ruam. Aduh. Tapi kalau memang GG guys ya, ya tetap GG guys ya. Cuma ya kemarin memang agak oleng dikit guys ya, mantap sih. Gila lah buat Rebellion ya, kemarin pas lawan AE lah ya. Oke, untuk RRQ sendiri di sini ada Parsha, Dirot, Beatrix, Fredrin, serta Naomi pakai hero andalannya guys ya. Hero power lah ya, Natalia guys. Terus di sini Skylar juga hero power juga. Terus dari Dirot, ya ini bisa dibilang kan dia preman XP guys ya. Terus dari segi high ground sih, walaupun Clay di sini gak dapetin kill sama sekali ya, cuma dapetin assist 6 kali dan tumbang 1 kali doang guys ya. Tapi GG juga sih kapten kita ya guys ya, kapten RRQ guys, GG. Oke lah guys ya, terima kasih buat kalian yang udah nonton, dan congratulations sekali lagi buat Onyx dan buat RRQ ya guys ya. Memang dua bestie ini sangat-sangat menjanjikan guys buat Indonesia kedepannya ya. GG lah, walaupun gue ganti roster pun tetap GG sih RRQ ya. Tapi ini minggu pertama guys, jangan seneng dulu lah ya. Nah, masih ada minggu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kalau ada ya. Tapi kelihatannya nggak ada sih guys. Tapi kelihatannya sih. Oke lah guys ya, mungkin itu aja guys ya buat video kali ini. Jangan lupa untuk follow @MOBA_official, jangan lupa untuk follow juga MPLID official, jangan lupa subscribe juga ya Kali TV guys ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dadah.